Baik teman-teman, jumpa lagi dengan Fire 113 Channel. Pertandingan sore hari ini akan mempertemukan sebelasan Gantole FC berhadapan dengan Skater FC. Baik, untuk pertandingan sore ini akan dipimpin oleh wasit Junaid. Ini untuk Skater FC yang berkostum atau berjersey hijau muda atau biru muda bercelana hitam, sedangkan untuk Gantole FC yang berkaos putih bercelana hitam. Baik, sepertinya pertandingan sudah dimulai. Baik, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Skater FC. Ada Hamka mau bola. Ical tadi melebar ke sisi kiri pertahanan dari Skater. Suba membawa bola nomor punggung 80. Masih Suba. Tidak counter tadi bola yang di kontrol oleh Suba. Kembali Gantole mengusir bola. Offside sepertinya. Terlihat offside. Pendek saja bola ke Hamka. Nomor punggung 8. Pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi sepertinya. Coba melewati masuk kotak penalti. Oh, dibuang saja bola luar lapangan, menghasilkan sepak pojok untuk Skater FC. Dava Diva Skater. Belakang ke Ical. Maupun 72. Hampir terjadi gol bunuh diri tadi. Untung cepat kiper untuk mengantisipasi datangnya bola. Tip saja keluar bola. Kembali tendangan sudut
Tendangan sudut sudah dilakukan, pendek saja kepada Suba. Heading masuk, tadi terjadi kemelut tadi di depan gawang. Merubah kedudukan skor sementara 1 untuk Skater FC dan 0 untuk Gantole FC. Di luar sepertinya. Coba mau bola. Oh, keras sekali bola. Masih anak Gantole mau ngasih bola pendek, nomor punggung 11 tadi sepertinya, jauh langsung dari sisi kiri sana, dua orang ngasih bola. Kita lihat apakah, wah, tidak masuk. Hampir saja tadi bola lambung tadi dari sisi kiri tidak dapat dikuasai oleh main dari Gantole FC tadi. Masuk keras tadi tendangan dari luar kotak penalti tadi sepertinya. Mampu membobol gawang yang dikawal oleh Ade. Merubah skor, merubah kedudukan menjadi satu sama. Keluar bola, lemparan ke dalam untuk Gantole. Nomor punggung 12 sudah dilakukan, pendek pada nomor punggung 21. Langsung bola ke depan, panggil oleh Dada tadi oleh Ical. Langsung melebar, sayang tidak akurat tadi umpannya. Masih mau ngasih bola anak-anak dari Suba. Bawa bola, kita lihat. Sayang tidak ada yang menyambut tadi datangnya bola. Nomor punggung 72. Kembali nomor punggung 23 mencoba merubah serangan dari sisi kiri. Oh, tidak mampu tadi di heading. Kembali serangan balik. Ical dapat menguasai bola. Pendek ke nomor 23. Suba menguasai bola nomor punggung 80. Langsung umpan masuk dalam kotak penalti. Kita lihat, ah, tidak mampu melewati main belakang dari Gantole FC. Cepat anak-anak Gantole membangun serangan. Apakah didapat bola? Oh, sudah. Nomor punggung 7 sebola. Ah, terlalu dekat dengan penjaga gawang tadi sepertinya. Pendek saja bola gawang pemain belakang Ical.
Hamka nomor punggung 33, pendek ke Subak nomor punggung 80, umpan terobosan nomor 83, apakah mampu membawa bola? Kita lihat ada di sana. Oh, cepat kiper menghadang laju datangnya bola. Mudah saja bola dikuasai oleh penjaga gawang. Kembali anak-anak dari Gantole menguasai bola, mencoba membangun serangan. Lebar sisi kiri dari pertahanan Skater, sendirian di sana membawa bola, mencoba masuk dalam kotak penalti, berkeping saja. Tendang langsung, oh masih di atas mister gawang. Satu orang pemain tadi dari Gantole nomor punggung 21 tidak terjaga, melepaskan tendangan atau tembakan dari luar kotak penalti. Pendek saja bola. Nomor punggung 72 menguasai bola. Subak sektor tengah, samping kanan dari pertahanan Gantole. Nomor punggung 10 menguasai bola. Subak kembali, Subak keras umpan bola, tidak mampu tadi dikejar oleh striker dari Skater FC, menghasilkan bola gawang. Jauh bola ke depan, sprint nomor punggung 9 bekerja dengan Rizal. Hamka bola lepas tadi kontrol bolanya, tidak sepertinya sendirian bawa bola, masuk tadi lepas dari jebakan offside. Nomor punggung 23 tadi sepertinya 21 atau 23 cetak gol, merubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Gantole FC. Subak menguasai bola belakang, dapat dipotong, sayang tadi kontrolnya tidak akurat. Subak masih membawa bola. Kita lihat sudah masuk dalam area kotak penalti, sendirian sana 30 Subak. Wah, masuk bola, kembali cetak gol, mampu mengecoh tadi penjaga gawang. 2-2 skor sementara. Lebar nomor punggung 19 yang dituju tadi, bagus sekali kontrol bolanya, pendek ke nomor punggung 12 belakang. Balik nomor punggung 21, mencoba membawa bola ke tengah, umpan tusukan, oh sayang bola masih kandas di pemain belakang dari Skater FC. Hamka nomor punggung 33 menguasai bola. Subak
dipotong tadi, sayang bola masih tiba di pemain-pemain dari Skater. Sepertinya memperagakan permainan-permainan pendek. Hamka lebar nomor 72 sebelah sendirian sana, tidak ada yang mengawal sepertinya. Dipotong saya tadi heading. Kembali nomor 12 pendek kerekan nomor 8, langsung bola ke depan. Oh, masih kandas di main belakang dari Skater. Dibuang jauh tadi pemain belakang dari Gantole.
Dan seperti babak pertama sudah usai. Skor sementara 2 sama. Baik, kembali ke lapangan. Babak kedua akan segera dimulai dan tentunya kedua kesebelahan akan bertukar posisi. Gantole FC akan menempati di sisi sebelah utara dari lapangan. Sedangkan dari Skater FC akan menempati di sisi sebelah selatan. Baik, jadi teman-teman yang baru bergabung, jadi ini adalah pertandingan terakhir di babak penyisihan mempertemukan Gantol FC berhadapan dengan Skater FC. Untuk sementara kedudukan 2 sama. Baik, sepertinya Skater FC sudah menyiapkan pemain baru nomor punggung 17, Pak Rambung. Mari kita lihat bola, Lukas oleh Gantole. Masih, Gantole menguasai bola. Masih mencari rekannya, langsung saja ke depan. Tepat sana, nomor punggung 13 sendirian. Oh, bola terlalu dekat dengan penjaga gawang tadi. Pendek saja bola ke nomor punggung 17. 77 maksud kami. Nomor punggung 23. Suba nomor punggung 80 sebola langsung. Oh, sayang. Bola tidak akurat tadi umpannya ke sektor sayap tadi. Nomor punggung 7 pendek. Nomor punggung 16 belakang. Kembali nomor punggung 8 masih bola langsung ke depan yang dituju nomor punggung 21. Kita lihat langsung menuju ke depan. Oh, bola masih di atas Mister Gawang. Menghasilkan tendangan gawang untuk Skater FC. Kembali anak-anak Skater menguasai bola sendirian di sana, mencoba masuk ke kotak penalti, tembak saja. Oh, masih mampu ditepis dari kiper dari Gantole FC, menghasilkan tendangan sudut atau tendangan atau sepakan pojok. Kita saksikan pendek saja ke nomor 80, coba angkat bola. Oh, mudah saja penjaga gawang menangkap tadi datangnya bola dari penjuru tadi. Nomor punggung 21 masih bola. Cepat bola. Punggung 8 sendirian sana bawa bola. Pendek ke sana ke punggung 10. Oh, masih ditangkap tadi bola. Peluang tadi sebenarnya yang cukup manis tadi, peluang tidak mampu di konversi menjadi gol. Hamka mau bola nomor 33. Parambung masih bola melebar ke Ical, langsung ke depan nomor punggung 10 yang dituju. Oh, sayang, sudah terperangkap, terjebak offside nomor punggung 10 tadi. Offside sepertinya. Hakim garis melihat dua orang pemain tadi terperangkap offside. Hamka menguasai bola ke Suba, coba membawa. Suba membuat terobosan nomor punggung 10. Sayang tadi bola lewat di belakang badannya. Kembali masih menguasai bola. Oh, sayang, bola tidak akurat tadi umpan tadi. Nomor punggung 21 menguasai bola, langsung bola ke depan. Kiper tadi mampu menghalau bola.
Parambung pendek ke Subak, umpan terobosan nomor 10, kita lihat sendirian masuk dalam kotak penalti, tidak masuk, terkena tiang gawang. Sendirian tadi berhadapan dengan kiper, mampu dipotong oleh tadi Parambung. Subak sendirian, tendangan langsung masuk, tendangan kaki kiri tadi yang di sudut gawang merubah kedudukan, merubah skor menjadi 3-2 untuk keunggulan Skater FC. Offside sepertinya terperangkap. Hakim Gani sudah mengangkat bendera. Nomor punggung 10. Hamka yang dituju. Oh, terlalu deras datangnya bola tadi keluar lapangan. Pendek, lemparan ke dalam nomor 14 tadi. Lepas bola, Subak bawa bola. Parambung pendek ke nomor punggung 77. Oh, Mahdis robot saya tadi. Bola sepertinya serangan balik anak-anak dari Gantole. Mencoba bangun serangan dari sisi kanan pertahanan Skater. Kontrol saya tadi dengan dada. Heading saja, back pass ke belakang. Kiper menguasai bola langsung ke nomor punggung 23 belakang. Nomor punggung 31 tadi pendek. Hamka ke belakang ke Ical, melebar ke sisi kanan. Cepat bola ke depan. Subak sepertinya membawa bola sendirian, mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Oh, tidak sempurna tadi tendangan dari Subak. Lalu sudah sendirian berhadapan dengan kiper tadi. Pendek bola. Pergantian pemain. Nomor 33 masuk. Nomor 12 keluar. Kembali ke lapangan. Mampu merebut bola. Oh, kandas di pemain belakang. Masih dikasih Skater, langsung umpan dalam kotak penalti. Oh, masuk bola tadi. Gol tadi merubah kedudukan menjadi 3-3. Baik teman-teman yang baru bergabung, ini adalah pertandingan antara Gantol FC berhadapan dengan Skater. Skor sementara 3-3. Rambung, rambung 17, melebar, langsung bola nomor punggung 10 yang dituju ke depan. Oh,
Gantole masih menguasai bola. Nomor punggung 8 menguasai bola. Melebar sisi kanan dari pertahanan Skater FC. Oh, mampu dipatahkan dari Sai, bola tadi keluar. Lempar ke dalam, sudah dilakukan. Sudah siapkan nomor punggung 1. Siapa yang akan digantikan? Punggung 10 sendirian, mengejar bola. Dapat dikuasai bola. Pendek saja ke nomor punggung 7. Bali punggung 4. Suba menguasai bola. Nomor punggung 23 tadi yang dituju tidak mampu menguasai tadi datangnya bola. Jauh melebar. Oh, dapat dipatahkan tadi nomor punggung 10. Subah, oh sayang, pendek umumnya tadi dapat dipotong. Coba melebar. Anak-anak dari Skater. Sepertinya kedua kesebelasan menurunkan tempo permainan. Bola-bola pendek diperagakan dari daerah pertahanan sendiri. Anak-anak dari Gantole FC, nomor punggung 8 tadi. 16, pasai bola. Kembali. Langsung ke depan, cepat sekali tadi bola. Masih dikuasai anak-anak dari Gantole. Mengerpung 8 tadi. Kembali pendek gerakannya yang di hadapan. Coba bangun serangan. Punggung 21 lebar. Punggung 16 membawa bola. Kita lihat siapa yang akan diumpan bola. Masih ke belakang, langsung ke sayap. Masuk tadi bola, sempat mengecoh beberapa kali tadi kiper, merubah kedudukan menjadi 4-3. Pergantian pemain sepertinya. Punggung 13 keluar, punggung 41 masuk. Sendirian umpan bola. Gol. Bali
berbalas gol. Menjak skor sementara 4 sama. Sepertinya pertandingan hari ini hujan gol. Total sudah 8 gol masukkan pada sore hari ini. Oke, teman-teman. Jadi skor akhir 4 untuk Skater dan 4 untuk Gantol FC. Dan dapat dipastikan bahwa kedua kesebelahan di sini lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih sudah bersama di Fight 113 Channel. Selamat sore dan salam olahraga.